Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita akan memulai dari awal mengenai pembuatan plan, profile, cross, dan sampai dengan quantity dengan software Civil 3D. Software Civil 3D ini di Indonesia masih jarang, jadi bisa saudara dapatkan dengan cara mendownload versi student version untuk proses pelatihan ini, khususnya yang masih anak sekolah dan mahasiswa, dengan memasukkan email dan mengambil dari web dari Autodesk ya. Nah, selanjutnya untuk yang sudah profesional ini tidak bisa dipakai, jadi diharapkan kepada saudara untuk membeli dari distributornya langsung secara resmi ya. Kita mulai kursus Civil 3D dengan cara membuat dari window. Selanjutnya kita ke Civil 3D, pilih yang metric. Kita tunggu runningnya. Spek untuk minimum Civil 3D kalau bisa memorinya 2 GB minimal, dengan prosesor yang sudah terbaru i3 juga bisa. Yang penting kita membuat project tidak terlalu panjang. Kalau hanya untuk keperluan latihan, komputer standar sudah memungkinkan untuk dipakai mengerjakan pekerjaan Civil 3D ya. Dengan Civil 3D maka akan muncul seperti ini. Kita tinggal klik continue aja. Ini untuk versi dari student version, kita bisa baca produced by Autodesk Educational Product, artinya ini hanya untuk keperluan pelatihan atau untuk siswa yang sedang belajar. Kita klik saja continue. Selanjutnya pada sesi ini saya akan mengenalkan dari sangat-sangat awal mengenai software Civil 3D. Yang biasanya kita pakai model klasik, kita bisa mengeluarkan command-command dari menu bar di sini. Mohon maaf, komputer saya sedang menu bar, show menu bar. Setelah itu akan muncul menu-menu yang biasa kita pakai untuk mengerjakan pekerjaan Civil 3D. Ini adalah menu bar, kita panggil menu bar. Ketika saya bilang menu, kita harus mencari perintah-perintah yang ada di sini. Ini adalah ribbon, ikon-ikon yang sudah dikumpulkan dalam ribbon atau pita. Ini namanya pita, ribbon. Jadi ketika saya panggil ribbon, kita akan pergi ke sini. Sementara ini adalah tool space. Tool space, semacam project di dalam land desktop. Di Civil 3D, semua project dikumpulkan menjadi satu file dan semua data sudah terkandung dalam satu file. Tidak seperti di land desktop. Di land desktop kita punya folder yang di dalamnya berisi project, ada data survei, ada alignment, ada DTM dan sebagainya. Kalau di sini dikumpulkan dalam folder namanya tool space. Kita bisa mengakses tool space dengan mengkliknya seperti ini. Selanjutnya ini dinamakan prospektor. Ini adalah grup-grup dari prospektor tempat kita kerja nanti. Ada point, point group, point surface, akan kita nanti pakai semuanya dari awal sampai akhir. Selanjutnya kita akan belajar import point. Yang pertama adalah dengan menu point dari sini. Selanjutnya kita create point. Akan muncul ribbon atau perintah selanjutnya seperti ini. Menu point juga bisa diakses dari sini, dari menu ribbon. Kita klik point creation tool dan akan muncul sama seperti ini. Kita juga bisa buat dari sini, create, klik kanan, create, saya ulangi. Point, kita tunjuk point, kita klik kanan, kita klik create. Nanti akan muncul seperti itu sama. Untuk peserta yang sudah biasa melakukan desain, mungkin akan mengerti mengenai point, tapi untuk peserta yang belum pernah melakukan desain, akan saya sedikit terangkan mengenai apa itu point. Point adalah data hasil survei yang diambil di lapangan dengan alat, bisa dengan
GPS atau T2 atau total station yang kemudian outputnya dituangkan dalam bentuk manual dengan kolom-kolom yang sudah sediakan, atau dalam bentuk digital yang bisa di-download dalam format langsung di spreadsheet atau Excel. Selanjutnya dari Excel kita save as menjadi CSV atau TXT. Setelah jadi CSV atau TXT, maka kita bisa import ke dalam Sipil 3D. Berikut adalah saya kasih contoh mengenai data survei. Ini adalah point. Point adalah sebuah titik. Di sini disimbolkan dengan titik. Akan saya zoom. Maaf, tidak bisa zoom. Ini adalah help online. Apabila kita tersambung dengan internet, langsung otomatis ketika kita klik help di sini, maaf, di sini Anda akan langsung keluar menu ini. Jika tidak online, maka helpnya tidak akan muncul biasanya untuk mulai Sipil 3D yang 2011. Ini adalah data point. Kita bisa membuat point group. Strawman hole point group artinya point yang dibuat hanya untuk kebutuhan pipa, sedangkan ini root centerline point group, kita bisa buat point group hanya untuk centerline jalan saja atau titik tengah dari jalan. Ini misalnya untuk group pond atau lokasi buangan. Ini untuk landscape pohon, kita bisa survei sendiri. Jadi point group adalah tujuannya untuk memisah-misahkan setiap kategori-kategori dari data hasil survei itu agar memudahkan untuk proses editing. Baik, akan saya sembunyikan. Maaf, saya ulangi. Point di sini bisa ada point object, ini adalah objeknya. Point properties, kita bisa membuat properties dari point. Selanjutnya point collection, transfer, bikin poinnya. Sisanya adalah point collection berisi keterangan-keterangan. Semua yang akan kita pelajari sudah disediakan oleh Sipil 3D. Bisa baca satu persatu mengenai point, surface, site, grading. Lanjut ke materi. Bagaimana cara mengimport point? Yang pertama seperti sudah saya tunjukkan sebelumnya. Caranya adalah dari menu. Kita akses menu. Selanjutnya kita buat create point. Kita bisa membuat masing-masing poin manual satu persatu dengan cara manual. Contohnya adalah seperti itu, seperti ini maksud saya. Kita klik lokasinya, selanjutnya kita klik, maaf agak lama ini. Kita letakkan lokasinya di mana aja, semacam ini akan muncul. Selanjutnya kita baca ke bawah adalah deskripsi. Deskripsi itu adalah keterangan poin apa yang mau kita buat, misalnya centerline atau saluran atas, saluran bawah boleh. Kita kalau mau asal aja boleh juga, ketik S misalnya, enter, klik lokasinya. Selanjutnya elevasi, kita masukkan angka elevasi. Apabila kita sudah mempunyai data survei dan kita ingin memodifikasi, kita bisa masukkan angka sesuai yang kita inginkan, atau untuk latihan kita bisa coba elevasi mana aja. Selanjutnya enter. Setelah itu poinnya sudah jadi. Kita bisa ke perintah berikutnya dengan enter, tapi kita juga bisa berhenti dengan cara escape. Sesudah itu kita sudah mempunyai satu poin yang kita buat dengan cara manual. Jadi import point dengan cara manual seperti ini. Biasanya ini digunakan untuk memodifikasi ketika salah satu lokasi pekerjaan kita kekurangan satu poin atau ada poin yang harus kita tambahkan. Tapi ini jarang dilakukan untuk proses inputting dari awal sampai akhir, karena tidak mungkin kita nginput sebuah project misalnya katakanlah 10 km dengan import point satu persatu ya. Ini hanya contoh, nanti akan kita praktekkan. Selanjutnya akan kita hapus. Cara menghapus poin di dalam Sipil 3D berbeda dengan di Land Desktop. Di Sipil 3D kita bisa menghapus dengan cara kita langsung pencet delete di keyboard boleh, atau klik kanan delete juga boleh. Otomatis database-nya sudah terhapus.
kembali ke transfer, kita akan membuat import point dengan cara klik ikon ini, import point. Setelah klik, kita pilih lokasinya dengan cara klik add file. Kita cari lokasi yang sudah kita letakkan database kita. Kita punya PNEZ, kita juga punya PNEZ, akan saya terangkan apa itu PNEZ. PNEZ adalah sebuah poin yang terdiri dari point, number, point, northing, easting, elevasi, dan deskripsi. Poin ini berisi point number atau urut-urutan poin. Baik, akan kita buka dulu sebelum kita import. Kita buka di notepad. Ini adalah P atau urut-urutan yang harus kita masukkan ketika kita membuat poin dengan metode PNEZD. Ini adalah northing, ini easting, ini Z atau elevasi, dan ini deskripsi. Deskripsi biasanya dipakai untuk mendefinisikan lokasi pekerjaan, misalnya centerline, solder, saluran, tiang listrik, jadi agar memudahkan kita untuk melakukan pengecekan. Biasanya terbuat dari Excel, selanjutnya kita save dalam TXT dan akan menjadi seperti ini. Ada sedikit berantakan tapi tidak mengganggu proses masukannya dalam Civil 3D. Selanjutnya kita akan ke NEZ, kita akan buka juga apa sih NEZ. Kita buka pakai Notepad, caranya klik kanan, open with Notepad. NEZ adalah hanya northing, easting, dan elevasi tanpa deskripsi, tanpa point number. Dengan metode seperti ini, kita juga sudah bisa memasukkan ke dalam Civil 3D, dan otomatis Civil 3D akan menambah urutan nomornya secara langsung. Di sisi lain, ini akan membuat kita kebingungan ketika kita mengimport banyak sekali poin dan kita akan melakukan koreksi ketika ada poin yang bermasalah. Jadi akan kita coba dengan PNEZ. Oke, akan saya ulangi lagi. Cara mengimport poin adalah dengan cara klik ikon ini. Selanjutnya klik tanda plus. Selanjutnya kita cari lokasinya. Kita sudah siapkan foldernya, PNEZ. Kita open. Setelah open muncul, kita akan pilih di specific point file format atau format filenya, PNEZ. Ini tidak boleh berbeda. Ketika saya klik ini, nanti akan terbalik karena ini adalah PENZD, bukan PNEZD. Kita akan cari lagi di bawah. Sudah ada PNEZD space delimited, sama dengan ini lokasinya. Ini adalah nomor-nomor poin yang sudah disiapkan. Kita bisa klik add point group, kita cari point group apabila kita sudah membuat point group. Kalau belum, kita harus kembali lagi. Kita harus membuat point group dulu, tujuannya agar kita memudahkan untuk melakukan modifikasi point. Jadi langkah pertama adalah kita klik point group, klik kanan, klik new. Selanjutnya kita kasih nama di point group latihan 1. Oke, akan kita lihat hasilnya. Selanjutnya kita import point. Kalau tadi saya coba dengan cara ini, kita akan coba dengan cara dari menu di sini, point creation. Klik di sini. Kita akan tambah point PNEZ spasi. Seperti tadi, kita harus cari PNEZ spasi. Selanjutnya, ketika saya klik add point, kita sudah punya point group karena baru saja kita membuat point group. Jadi sebelum kita import point, sebaiknya kita siapkan dulu point groupnya. Setelah itu oke. Kita lihat point ini sudah masuk dalam screen kita, namun masih di lokasi yang tersembunyi. Sekarang kita ketikkan Z, enter, E, enter, yaitu Z, zoom extend, tujuannya untuk mengalihkan tadi mungkin lokasinya di sana. Setelah kita Z enter, E enter, otomatis akan muncul di dalam layar kita.
Tunggu sebentar. Kita akan ulangi Z. Z enter, E enter. Baik. Ini poin yang sudah berhasil kita masukkan. Ada saya ada salah satu data yang akan kita analisa. Poin terdiri dari nomor, elevasi dan deskripsi. Kita bisa rubah modelnya dengan cara tidak perlu satu-satu, tapi ketika kita klik satu dan pakai group properties semua akan terhapus. Yaitu caranya klik salah satu poin saja, tidak perlu semua. Setelah itu klik kanan. Setelah itu cari poin group properties. Dan kita akan buat modelnya berubah-berubah. Saya akan geser agar nampak. Ini adalah basic. Point style adalah lambangnya. Point label style adalah deskripsinya. Kita akan rubah-rubah lambangnya. Semacam ini. Coba apa yang terjadi. Ini adalah lambang dari cat basin. Ini adalah lambang dari bone. Kita bisa ganti-ganti. Ini lambang dari STA. Jadi lambang ini dipakai untuk membuat pemilahan beberapa kategori dari poin-poin yang sudah masuk. Kita akan coba pakai basic ya. Tadi sudah dicoba-coba. Saya pikir Anda pasti paham. Selanjutnya kita ke deskripsi. Kita bisa deskripsi only. Deskripsi artinya hanya keterangan dari poin saja. Atau elevasi dan deskripsi. Kita bisa seperti ini. Yang ketiga elevasi only. Ini elevasinya. Atau point number only. Hanya poinnya aja. Point number and deskripsi. Poin numbernya dan keterangannya, poin elevation and deskripsi, silakan dicoba-coba aja. Ini hanya dibutuhkan untuk keterangan mana yang kita suka. Kalau pekerjaan kita sudah selesai, kita bisa ganti dengan ini. Tujuannya agar lebih memudahkan kita dalam memanage pekerjaan dan lebih ringan dalam bekerja. Tapi ketika kita melakukan modifikasi lagi, ketika di sini kita tadi pilih 0, kita tidak bisa bekerja dengan klik kanan karena poinnya sudah tersembunyi. Kita harus mencoba pindah ke sini, klik kanan, properties. Ini sama dengan yang tadi, basic, elevation only, apply, sudah muncul lagi. Ini adalah salah satu cara untuk membuat poin masuk dalam pekerjaan kita. Jadi banyak cara. Selanjutnya kita akan membuat surface. Ini adalah salah satu cara tadi yang sudah saya sampaikan adalah mengimport point dari dalam file point dalam bentuk Excel atau TXT. Selanjutnya kita akan mencoba membuat import point dari Line Desktop. Untuk beberapa peserta atau kawan-kawan yang biasanya dulu sudah sering memakai Line Desktop. Agar tahu caranya, jadi tidak perlu mengimport ke dalam desktop, selanjutnya membuat TXT atau export ke dalam Excel lagi, setelah itu import ke dalam line desktop. Jadi akan saya bypass dari line desktop, bisa jadi kode, selanjutnya kita akan import ke dalam Civil 3D. Pertama kita akan hapus dulu delete point. Oke, akan kita bersihkan. Ini juga bisa kita delete. Selanjutnya kita buka Line Desktop. Kita sudah punya point. Nah, dari Line Desktop kita akan membuat namanya Line XML. Line XML adalah salah satu cara paling mudah untuk membuat export. Autodesk sudah menyediakan file kode yang kita bisa kirimkan dari Civil 3D ke dalam Line Desktop atau beberapa software desain lainnya. Setelah Line XML, kita akan pilih hanya point group saja. Untuk ke depan saya akan kasih tahu caranya export XML ke dalam Civil 3D. Termasuk kita bisa mengexport surface, kita bisa mengexport alignment, kita bisa mengexport profile.
Maaf salah. Saya ulangi. Project export line XML. Selanjutnya kita pilih accessing project data. Silakan tunggu. Kita pilih poin. Seperti yang saya katakan tadi, kita bisa pilih surface, bisa pilih alignment. Setelah itu kita cabut saja karena kita sedang di kasus poin. Selanjutnya kita export. Kita kasih nama, saya taruh di my document. Adalah data latihan LDD. Save. Setelah itu tunggu sampai selesai, oke, dan close. Kita akan coba di Civil 3D, kita buka Civil 3D. Setelah itu kita akan import, caranya klik file, import, import line XML. My document tadi adalah data latihan LDD, open. Slide-nya kita oke saja. Sudah berhasil. Ini adalah poin yang diimport dengan kode line XML, hanya berisi basic simbolnya, tapi kita bisa ganti. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, klik objeknya, setelah itu klik kanan dan pilih point group properties. Kita bisa ganti basic, kita bisa elevasi dan deskripsi. Baik, sudah terlaksana. Jadi kita juga bisa mengimport data dari Land Desktop ketika kita dikasih data dari owner atau dari rekanan lain. Mengenai poin, sampai di sini, selanjutnya akan saya tambah ke dalam menu surface. Saya akhiri sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.